Mereka nak isteri pun boleh, mereka pergi sampai tahap tu. Mereka sanggup berkorban. Cintakan saudara ni lebih daripada diri dia sendiri. Dan inilah siapa nak jadi, nak jadi sufi, itulah dia. Nak jadi sufi ni nak bersyarat. Dia tak perlu pergi apa mana-mana. Jadi sufi ni dengan dua syarat. Yang pertama, lebihkan kehendak Allah pada kehendak diri sendiri. Yang kedua, lebihkan kehendak saudara daripada kehendak diri dia sendiri. Sufi tu orang sufi, ciri orang sufi. Bila kehendak di berdepan bertemu dengan kehendak Allah, lebihkan kehendak Allah. Bila kehendak di berdepan dengan kehendak sesama dia, sama saudara dia, dia lebihkan kehendak saudara daripada kehendak diri sendiri. Mana sanggup berkorban bak apa pun, bak makanan bak apa tak. Aku cari orang sufi, itulah dia rendah diri. Dan apa yang saya sebutkan ini, pentingnya kita mempunyai rakat, mempunyai taulah, mempunyai sahabat yang ada hubungan roh tadi. Selain daripada apa yang kita nyatakan ini, ada satu benda besar lagi, iaitu dalam bak syafa'ah. Syafa'ah